Oke, kembali lagi di video kali ini ya. Ini saya buka hadiah lagi. Ini hadiah dari Mie Sedap. Ya. Ini untuk yang ketiga kalinya dari Mie Sedap. Kali ini dari Mie Sedap Cup ya. Seperti apa isinya? Oke, saya buka dulu. Ini masih pakai bubble wrap ya. Oke, saya buka dulu. Sudah dibuka ini bungkusnya. Tulisan pemadam kelaparan katanya ya. Biasanya pemadam kebakaran ini pemadam kelaparan. Yang dari Mie Sedap ini ya. Mie Sedap Cup memang sedang hits ya. Ya, kita buka ini pemadam kelaparannya. Oh. Nah, Mie Sedap Cup mempersembahkan rawit bingit rasa ayam jerit katanya dengan rawit asli. Nah, ini seperti ini ya. Ini Mie Sedap Cup-nya. Oh. Ini sudah saya review ya, bisa dicek di review produk lama saya. Nanti saya akan cantumkan ya review produknya yang Mie Sedap Cup rawit bingit rasa ayam jeritnya. Oke, ini sepertinya harus dibuka lagi ya. Oke, sepertinya agak susah ya. Saya buka dulu. Oke, ini sudah dibuka ya. Nah, isi dalamnya seperti ini. Ini ada topi, ada wadah air minum juga, serta ada masker juga ya, sama seperti yang Mie Sedap Sero Padang juga ada maskernya. Ini biasa kalau yang Mie Sedap Cup itu baju ya, kalau ini topi ya. Seperti itu mungkin video kali ini ya dari hadiah Mie Sedap. Oke, tambahan lagi ya, ini bagian bawahnya seperti ini. Pedas santuy, pedas ganas, pedas aja gila katanya ya. Ya, kepedesan silahkan minum ya. Ini cukup menarik emang ya dari segi kemasannya. Botol minumnya terus ya. Emang cukup menarik ya dari merchandise-nya. Terima kasih untuk Mie Sedap yang sudah memberikan hadiahnya. Ya. Ini untuk yang ketiga kalinya ya. Terima kasih untuk hadiahnya. Sukses selalu untuk Mie Sedap. Oke, sekian video kali ini. Sampai jumpa di video lainnya. Bye.